Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Ridho Hani, bukan channel kucing cemara. Nah, di video kali ini aku bakal melanjutkan lagi ya, bahas satu-satu kucing yang ada di kos-kosan Tante Tebo sesuai janjiku kemarin. Setelah kita kemarin membahas si Loli dan Tebo, kali ini kita akan membahas si Blesek Welek Kuntet Jeki. Jadi si Jeki ini habis mandi, makanya aku bahas ya. Mumpung masih bagus, masih bersih ya. Jadi langsung aja kita bahas gitu, karena si Jeki ini ya, kalau misal dia udah selesai apa mandi, nggak lama dari situ, biasanya berapa jam lah, 6 jam atau 7 jam kemudian ya, dia itu bakal langsung kotor. Bukan karena dia itu main keluar atau dia itu main di pasir atau dia tuh minum terus kepret semua, bukan. Tapi karena memang produksi minyak dari si Jeki itu sangat amat cepat sekali ya, makanya dia tuh gampang lepek bulunya gitu. Nah, kalau kalian tahu ya, ini mata si Jeki ini udah berair ya teman-teman ya. Padahal 1 jam yang lalu mata si Jeki ini habis dibersihin. Ya kayak gitu ya si Jeki emang. Oke? Dan si Jeki sekarang itu tingkah lakunya sangat amat memboringkan sekali, sangat amat membosankan sekali ya. Apalagi itu sejak di steril. Jeki sejak diambil lato-latonya, kegiatannya cuma nih, kalau kalian lihat ya, mulut si Jeki itu lihat, lihat gak sih mas di kamera? Dari sini mas, dari sini mas, dari sini mas, bentuknya tuh segitiga. Ini kalau misal si Jeki bilang burung puyuh ya, huuuyuh gitu, bilangnya tuh huuuyuh gitu teman-teman, karena bentuknya gitu-gitu ya. Bisa moyang apa? Bisa moyang huuuyuh. Ini gak apa-apa sih, Jeki tetap lucu ya teman-teman ya. Dari awal kemunculan si Jeki ini selalu disangkut pautkan dengan salah satu artis, salah satu konten kreator di Indonesia. Bukan hanya Jeki sih sebenarnya, semua kucing-kucing yang blesek, welek gitu ya, itu pasti diarahin sama, ya kalian tahu sendiri lah ya, tulis di kolom komentar aja, karena takutnya nanti kena somasi aku, oke? Nah, terus si Jeki ini punya anak yang namanya si Kaliko, si Kuru Welek. Tapi belum lemu ya teman-teman ya. Nanti kita gendutkan terang saja. Ini sudah progres ya. Nah, dia tuh kurus tuh sejak aku lagi ribet ngurusin bapak kucing cemara lahiran. Terus tiba-tiba aku nggak ngontrol. Lah, kok balik-balik kayak gini kurusnya gitu. Heh! Kalian tuh ngapain sih? Tuh. Oh ya, jadi buat yang nggak, yang ngikutin kucing cemara, kalian pasti tahu ya, kalau si Sasa ini hari ini baru aja aku jemput dari perjodohannya gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian udah nonton video kucing cemara yang jalan-jalan bareng 12 kucing, itu kan di salah satu kontennya itu ada yang lagi jemput si Sasa. Nah, ini si Sasa sekarang posisinya sudah di rumah dan sekarang lagi berantem sama anaknya sendiri, Tres. Ini tuh mereka berantem tuh nggak tak buat-buat teman-teman ya. Tapi memang mereka sendiri nih yang sangat ih. Si Sarina ini nih, kiku nih ono masalah dan dibar ke. Nah, ini sebenarnya aku bahas di luar Jeki nih, cuman berhubung ini sikat. Berhubung ini adalah salah satu istri si Jeki, jadi oke lah ya, masih nyambung ya. Wes lah, hey, Tres. Kayak udah dianak ya, kurang ajar men lo. Bapak tirimu lo, bapak tirimu, bapak tirimu, geng sesat. Mungkin terus itu mas, ngamuk, nggak terima. Mama kamu itu sudah dijodohkan sama si Blesek Welek Kuntet ini. Kok masih saja kamu mencari bapak baru? Eh kok bapak baru, suami baru? Itukah Tres? Begitukah? Begitukah? Menurutmu kamu nggak suka ya? Kalau kayak gitu ya? Wih, berisik banget dari tadi tuh aku membahas si Jeki, malah gak jadi-jadi gitu ya. Oke, yuk kita balik lagi ke si Kaliko. Jadi si Kaliko ini adalah anaknya si Jeki. Mungkin kalian bingung ya, bang, dari mana kucing kayak gini kok bisa anaknya si Jeki? Nah, memang perlu diakui ya teman-teman, aku juga bingung.
kenapa kok anak si Jeki bisa seperti ini? Tidak ada blesek-bleseknya sama sekali. Hidungnya aja monyong sekali. Cuman matanya agak lebar sih. Dan warna oranye-nya pekat banget sih kayak si Jeki. Kamu cepat gendut dong, biar gak ngisin-ngisini. Gak ngisin-ngisini gitu teman-teman ya. Ini ngisin-ngisini banget nih. Badannya rada hangat nih mas. Hangat apa enggak sih? Oh enggak deng. Dia tuh bulunya tipis teman-teman ya. Jadi makanya agak hangat gitu. Tapi makannya aman ya mas ya? Tahap ya. Tahap sih. Tadi habis kasih makan wet food itu, wah ngeri sih makannya Kaliko ini. Cuman gak tahu kenapa dia kurus banget. Tapi tunggu aja ya. Karena dulu si Tres juga banyak banget yang bilang, tuh si Tres kurus banget sih. Dulu perasaan waktu kecil gemoy. Lah sekarang semelohoy. Semelohoy. Nih, dulu kurus banget nih dulu. Sekarang segede ini. Ini loh, ini adalah, oh ya, si Jeki ini punya sekte namanya Sekte Orange Sesat. Dan anggotanya adalah si Tomang, wah, Jeki dan si Tres ini ya. Tuh. Jadi ini secara nggak langsung aku menemukan Sekte Orange Sesat. Jadi buat yang nggak tahu ya, kenapa kok si Jeki ini punya Sekte Orange Sesat? Jadi dulu si Jeki itu suka banget naikin si Tres maupun si Tomang gitu ya. Tapi sekarang semenjak si Jeki ini disteril ya, si Jeki ini jadi tobat gitu ya. Meskipun ya, di beberapa video yang lalu waktu aku menemukan dengan kelinci, si Jeki sempat gitulah ya. Tapi sekarang udah kan. Apa sih Tres? Apa sih? Cicak mas. Itu cicak? Iya bang. Coba di zoom. Iya cicak. Pojok atas tuh. Bukan, pokoknya. Sarang lho. Oh sarang lho. Dintop kuru lho. Tres kiku nek dintop lambemu dobleh gelem ya. Mau kamu? Dintop lambemu dobleh. Balik lagi ke si Jeki. Jadi ada fakta yang sangat membagongkan sekali tentang si Jeki. Tapi sebenarnya ini agak menjijikkan gitu ya teman-teman ya. Kenapa kok menjijikkan? Tapi kalau kalian agak kurang suka ya yang berbau menjijikkan, kalian bisa skip dulu sampai mungkin menit ke 10 baru kalian balik lagi deh. Tapi kalau kalian penasaran dengan fakta itu, kalian boleh lanjut deh ya, oke? Nah, jadi si Jeki itu tuh dia suka banget sama semua makanan. Mau makanan basah, mau makanan dry food, mau makanan liquid snack, mau makanan muntahan gitu ya. Jadi kadang si Tres terkotes-kotes yang nggak tahu diri ini ya. Dia ini kan gemoy banget. Nah dia tuh gemoy gini nggak tahu kapasitas perut dia. Kadang dia tuh sering muntah karena dia tuh kekenyangan ya teman-teman. Jadi tiba-tiba muntah gitu ya. Dan yo, kalian tahu apa? Muntahannya itu dimakan sama si Jeki gitu ya. Itu kadang tuh ya, aku tuh kalau lihat langsung tak ambil gitu ya, nggak boleh gitu, langsung tak bersihin. Tapi kadang waktu aku datang ya ke sini gitu kan, terus lihat si Jeki itu udah habis makan muntahannya, sisa dikit gitu ya. Terus gimana gitu ya? Tapi ya, so far sih dia nggak pernah mincrit ya mas ya. So far sih nggak pernah mincrit gitu si Jeki. Padahal makan muntahannya oh kucing lain gitu. Hi, cek, hi. Kamu tuh sesat sekali, Jack. Kegiatan si Jeki ya setiap hari kayak gini nih, teman-teman ya. Karena dia memang sudah disteril. Sedih kamu. Dah, ini belum gendut sih. Secara gendut sih udah lumayan ya. Cuman bulunya belum jadi sih. Biasanya kalau udah disteril cepat banget buat pertumbuhannya. Aku target sih si Jeki ini bisa bener-bener berotot gitu ya, gede banget gitu. Dan harusnya sih bisa ya. Cuman untuk gede bongsor gak bisa teman-teman. Karena si Jeki ini emang badannya tuh chubby ya, kuntet. Jadi besarnya cuma segini aja. Kalau tambah gendut bisa, tapi kalau tambah panjang gak bisa teman-teman. Karena si Jeki ini adalah kucing yang kuntet. Buat yang tanya, bang aku pengen adopsi kucing kayak Jeki itu nama rasnya apa? Nama ras si Jeki itu adalah Exotic Shorthair ya teman-teman. Dia itu sebenarnya ras Persia, tapi versi bulu pendeknya gitu. Apa sih Cek, kamu kukur-kukur apa sih? Apa ada jamur mas? Ada jamur ya di sini ya? Terus diolesin nih teman-teman.
Oke, itu tadi ya sedikit ceritaku tentang si blesek welek punten. Jadi kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa, ini bukan channel kucing cemara, jadi dadah.